Dirgahayu Korim 1509 Labuha ke-15. Semoga dengan semangat dan bakti kepada NKRI dapat mendampingi masyarakat untuk segera bangkit melewati pandemi COVID-19 ini dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Tercapai segala cita-citamu. Kami keluarga besar KTI Parehek Bali dengan segenap hati mengucapkan Dirgahayu Korim 1509 atau Labuha ke-15. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Semoga tetap berjaya dan selalu mengharumkan nama ibu pertiwi kita. Bersama rakyat TNI kuat. Selamat ulang tahun buat Kodim 1509. Semoga sukses. Selalu semangat, jayalah selalu. Dan selalu jaga kesehatan di masa pandemi. Semoga panjang umur dan sukses selalu. Om Swastiastu. Saya Diki Kusumo Harjo dari Pulau Dewata mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 kepada Kodim 1509 Labuha. Semoga dengan bertambahnya usia pengabdian ini, Kodim 1509 Labuha semakin profesional, handal dan dicintai oleh rakyat dalam mengemban tugas kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jayalah selalu Kodim 1509 Labuha. Bravo Angkatan Darat. Om Santi 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 Om. Saya Umar bin Ali Baldet mengucapkan Dirgahayu Kodim 1509 Labuha ke-15 tanggal 1 Agustus 2021. Tetap sehat, semangat, solid dan profesional. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin.